Okay, saya nak terangkan sedikit tentang Hello Commons ni. Hello Commons ni adalah satu kelab elit yang kita bagi untuk dealer-dealer Hello Telco untuk membantu rakan niaga untuk menjual atas talian. Okay. Siapa sahaja dealer-dealer yang buat perjualan di atas talian macam TikTok, Shopee, Facebook dan macam-macam lagi. So, dia boleh apply untuk Hello Commons Club ni lah. Okay. So, korang boleh baca dekat sini apa itu Hello Commons Club. Saya explain simple je. Okay. First, terma dan syarat. Yang pertama adalah korang kena mesti Hello Club yang aktif. Kalau korang tak Hello Club, korang kena apply untuk Hello Club dulu, baru button Hello Commons Club ni ada dekat korang punya HaloGo apps. Okay. So syarat pertama mesti HaloClub. Syarat kedua korang mesti aktif di social media. So kalau korang buat Shopee ke TikTok ke, korang kena aktif lah dekat situ. Terutama sekali kat TikTok lah. Kena ada bakul kuning, kena selalu buat jualan. Okay. So Hello Commons Club ni hanya dikhususkan untuk rakan niaga yang terlibat dalam periklanan berbayar ad service menggunakan platform atas talian. Macam saya cakap tadi lah, ada orang bayar Facebook Ads, ada orang bayar TikTok Ads, ada orang bayar Shopee dan sebagainya. Okay? So, next adalah rakan niaga yang diterima mestilah bersetuju untuk menjual produk dari perkhidmatan HaloGo secara eksklusif. So, maksudnya dia kena jual produk HaloGo dekat platform platform online lah. And then special sekali untuk Hello Commons Club, bila korang dah approve, hanya korang sahaja yang boleh membeli SIM card edisi khas TikTok. Kita ada tiga edisi khas, Standard, Borneo dan Pantai Timur. So orang yang ada Hello Commons Club ni sahaja boleh beli SIM card TikTok. Okay? So seterusnya saya ajar cara-cara untuk memohon Hello Commons Club. Yang pertama sekali, korang kena Hello Club, baru korang akan ada button Hello Commons Club ni. So korang boleh check dekat self-care korang, and then pergi more, and then tekan button Hello Commons Club application. So bila korang tekan, korang kena baca terms and condition dia, and then korang kena jawab beberapa soalan yang kita bagi. So, kalau korang dah habis mohon, dia akan tunggu 1 hingga 3 hari untuk kita review. Ada tim saya yang akan review, and then bila dah approve, korang akan dapat email macam ni lah. Dia siapa-siapa-siapa, dia korang punya application adalah approve. Lepas je approve, korang dah boleh buatlah tuntutan ads ataupun beli SIM card TikTok. Okay? So, kelebihan menjadi Hello Commons Club adalah anda boleh memohon tuntutan subsidi untuk pengiklanan ad service anda secara atas talian seperti TikTok, Shopee, Lazada, Facebook dan sebagainya. So, korang buat ads dekat TikTok, korang buat ads dekat Facebook, korang boleh claim. Okay, dan yang kedua, anda boleh membeli SIM card edisi khas TikTok dan juga anda berhak untuk menebus SIM card secara automatik jika ada plan langganan bulanan. So kalau korang tengok dekat korang punya app SGP tu ada satu button SIM redemption. So korang punya SIM card TikTok tu kalau ada plan langganan plan, korang boleh nilah boleh redeem plan langganan minimum bulanan. Okay. So, bila korang dah beli SIM kat TikTok and then korang boleh redeem. So, korang boleh juga buat tuntutan subsidi. Okay?